jangan lupa subscribe. Sekarang ni Puteri tengah menulis buku, tapi Puteri tak kerap berlakon seperti dulu. Last yang Puteri berlakon 2018, awal 2018. Jadi sekarang Puteri lebih kepada menulis puisi. Kembali menulis puisi. Seronok tak? Ya, Puteri lebih suka menulis puisi kerana Puteri boleh lebih bersama dengan ibu. Pernah berada di puncak kegemilangan, pelakon cilik Puteri Balkis Azizi, 13 tahun, yang menderita sakit sejak 2 tahun lalu, kini memilih untuk menulis puisi dan menjualnya di jalanan bagi menampung kehidupannya seharian. Pemenang pelakon wanita terbaik drama pada Anugerah Televisyen Asia 2014 itu, kini bersama ibunya, Nur Asikin Mama Aziz, berulang alik dari rumah mereka di Setia Alam, Selangor, ke beberapa lokasi di Ibu Negara untuk menjual buku 38 Poems of Puteri Balkis, hasil nukilannya sendiri ketika menanggung kesakitan dialaminya. Katanya, kehidupannya kini hanyalah bersama ibunya setiap hari menjual buku setebal 27 muka surat itu, sama ada di Masjid Jameh, Masjid India, Pasar Seni atau Jalan Petaling di Ibu Negara sebagai mata pencarian, walaupun sebelum ini bergelar bintang dalam industri hiburan tanah air. Pergi ke KL sejam juga, pergi sana kami pergi ke Masjid India, Masjid Jameh, kami berjalan Pudu, Petaling Street, kami merata, kami tegur orang, kak, ini ada buku puisi. Jadi kalau kami ditolak tu, itu biasa, perkara biasa buat kami. Puteri ada masalah dalaman, tapi doktor masih lagi tengah investigate, jadi kami tak dapat spesifik. Tapi yang kami dah confirm, kami ada masalah dalaman. Puteri muntah darah banyak. Bila kadang-kadang tengah berjalan, tengah tidur, terbangun, tersedak. Lepas tu muntah darah. Bila efek-efek tu buat Puteri jadi lemah. Puteri lebih kepada menulis sekarang. Ya, dulu Puteri pernah menang award di Asia. Tetapi jiwa Puteri tu lebih kepada puisi. Ada tak kawan-kawan selebriti yang tampil bagi sokongan? Kurang ke? Kurang. Kurang. Kami kurang berkawan dalam bidang lakonan. Jadi kami sentiasa berdua je, Puteri dengan ibu saja. Harapan Puteri untuk orang lebih kenal buku, orang lebih faham tentang perjalanan hidup kami, orang lebih nampak buku Puteri. Harapan Puteri tidak menjadi rumah yang mewah, tapi harapan Puteri sentiasa Puteri dapat sentiasa dengan ibu. Apapun ibu lah. Okey, mungkin Puteri nak minta, mungkin ada peminat-peminat Puteri di luar sana yang mungkin boleh mendoakan kesejahteraan hidup Puteri dari ibu sultan. Terima kasih kepada semua peminat-peminat, family yang sentiasa berada dengan kami dalam suka duka kami. Kerana ramainya, kebanyakannya tinggal kami bila kami semakin jatuh. Jadi terima kasih kepada semua yang stay dengan kami, yang setia dengan kami. Terima kasih banyak-banyak. Pasti ada kemenangan buat kami semua, terutama orang-orang homeless yang dekat KL tu. Puteri teruja dengar cerita-cerita orang. Macam satu ni, kelentangan ni sangat sopan cara dia. Puteri suka sangat. Dia dari Negeri Sembilan dan dia, family dia dah tak ada. Jadi dia seorang diri. Dia kutip sampah. Kami tanya, kenapa kutip sampah? Masa dia, KL ni macam rumah saya. Kuala Lumpur ni seperti rumah saya. Waktu dia datang kepada kami, dia cakap slow sangat, perlahan sangat. Salam, bukan saya gelandangan, saya minta tolong. Jadi kami sedih, kami tengok mereka tiada tempat untuk mengadu.
suka duka mereka. Jadi masa, macam mana pun kami masih lagi berdua, masih lagi ada orang untuk mengadu. Kami sedih bila nampak ada orang yang lebih susah dari kami, lebih hebat ujian mereka. Tapi tak apa, ujian kami semua indah.